Manusia dipijit, hah udah biasa kalau itu mah. Tapi kalau hewan dipijit itu baru luar biasa. Jadi lucu ya. Si kucing bernama Junior ini lagi mengalami yang namanya masuk angin loh. Sama seperti manusia, lewat tukang pijat hewan ini, semua penyakit masuk angin sampai patah tulang yang dialami hewan bisa dipijat. Ari sudah lama nih jadi terapis khusus hewan. Ratusan hewan sudah pernah merasakan pijatan Ari. Mulai dari kucing, anjing, kura-kura, bahkan pernah ular juga. Wah, hebat ya. Pijatan Ari memang berpusat pada kaki, bagian perut, dan kepala. Namun, selain pijatan, siapapun pasien Ari, sang terapis ini selalu memanjakan pasiennya layaknya anak sendiri. Jadi sang peliharaan bisa anteng deh. Tapi enggak juga sih. Bila pemijatnya di bagian yang cukup sakit, pasti mereka pun memberontak. Makanya, butuh asisten untuk membantu memegangnya. Salah-salah, cakaran atau gigitan bisa mendarat di tangan Ari. Terutama pada kasus Clean yang baru berusia 3 bulan ini. Termasuk anjing yang mengalami kelainan di kakinya. Ciri-cirinya dia jalan kayak gemeter gitu pertama awalnya. Saya kira itu cuma karena kukunya kepanjangan gitu. Tapi ternyata dia kok lama-lama kayak kakinya bengkok gitu loh. Nah, terus susah berjalan dia gitu. Ari mendapatkan keahlian pemijatannya ini secara otodidak. Tapi sejak menekuni profesi terapis hewan, Ari pun belajar banyak mengenai anatomi hewan. Terutama saat 2 tahun lalu, Ari mulai berpartner dengan dokter hewan. Sakitnya hampir-hampir sama dengan manusia. Ada yang kena stroke, ada yang kena glaukoma, ada yang tremor karena ya itu serangan jantung kan gitu. Terus ada juga yang kena patah tulang, kesleo, sama kayak manusia. Dan itu saya pelajari dari anatomi tubuh manusia, saya padukan dengan hewan, terus saya letak titik akupunturnya saya pelajari, akhirnya saya bergerak di situ. Dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang dan banyak hewan yang sudah sembuh. Untuk menikmati jasa hari ini, pasien bisa datang ke klinik hewan milik Maya di kliniknya yang berada di daerah Godean, Yogyakarta. Atau bisa juga nih home visit bila sang pasien sulit untuk dibawa ke klinik. Selain diperiksa secara medis oleh dokter, hewan di sini juga bisa dipijat supaya enak badannya. Asik!